Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata-kata yang paling utama, ya kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk tarbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah berkat nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yakni melaksanakan kegiatan rutinitas kita di asrama yatim piatu dan duafa Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yakni dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mendoakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabul mengijabah terhadap seluruh hajat-hajat daripada donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang pertama, terkhusus untuk seluruh pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Amin. Allah panjangkan umurnya, umur yang diberkahi dengan keberkahan-keberkahan. Amin. Dan senantiasa bisa menjaga amanah, mengemban amanah yang diberikan oleh para donatur-donatur kita. Amin. Dan juga yang kedua, untuk seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh infak dan sedekahnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dengan memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan keberkahan sepanjang hidupnya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Amin. Usahanya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin.